Okay, seterusnya saya nak tunjuk example sikit. Example kaitan antara relationship linear and angular motion. Okay, so berdasarkan rumus yang diberi, inilah V sama V naught plus AT. Okay. So, kat sini example linear motion. A body move 5,000 meter in 25 seconds. What is the velocity of the body? Okay, so yang ni adalah apa? Dia punya jarak S ataupun boleh juga guna X. Belum, kalau awak belajar sains dulu, awak guna X lah simbol dia. Okay, yang ni dia bagi adalah T. Okay, selain daripada V sama dengan V naught plus AT. Okay, sebelum ni awak boleh juga guna V sama dengan X per T. Rumus ni pernah keluarlah masa belajar sains dulu. So, X adalah 5,000. Bahagi dengan masa 25 second. So, awak akan dapat 200 meter per second. Sebab nak cari nilai velocity lah. Okay. So, example exercise nombor 1 yang ni. A car accelerates from rest to a velocity of 8 meter per second in 5 second. Calculate the acceleration. Berapa nilai acceleration? Acceleration adalah E. Okay, apa maklumat yang diberi? Dia cakap the car accelerates from rest. Bila sebut rest, so, initial velocity dia adalah 0 meter per second. Kemudian, to a, so ini final lah. Laju akhir sama dengan 8 meter per second. So, 5 second adalah T. So, antara rumus yang atas, ke atas ni tadi. Okay, antara kelima-lima rumus ni. 5 ke? Ha, betul 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita boleh pilih lah yang mana yang sesuai. So, kita ada nilai V, kita ada V naught. Nak cari A, nak guna, nak cari T. Diberi T, so boleh pilih persamaan yang pertama tu lah, V sama V naught plus AT. So untuk example ni, V sama dengan V naught plus AT. So V diberi kosong, boleh potong kosong. V adalah 8, A kita nak cari, T diberi 5 second. So kita akan dapat jawapan A sama dengan 8 bahagi 5. So A sama dengan 1.6 meter per second kuasa 2. Okay, so example yang kedua. A train travelling at 20 meter per second. Okay, so 20 meter per second ni adalah V. Okay, V. Jadi kat sini, train travelling 20 meter per second decelerate to rest in 40 second. Calculate the deceleration. Okay, so bila deceleration adalahnya pecutan. So, A kenalah jawapan dia negatif lah. Okay, so yang ni V per V naught. V naught sama dengan 20 meter per second. So, kat sini kita boleh kira diberi T. Okay, yang ni T. Yang ni V naught lah. Okay. To rest. So maksudnya dia nak berhenti. So laju akhir adalah kosong. So sama juga guna rumus yang sama. V sama V naught plus AT. Okay. V tadi kosong sebab dia nak rest. So bila nak rest, laju akhir dia adalah kosong. V naught adalah 20 meter per second. So kosong sama dengan 20 tambah A darab T 40 second. So boleh selesaikan. 20 pindah sebelah, jadi negatif, negatif 20 bahagi 40 sama dengan A. So, A sama dengan kira-kira so akan dapat negatif 0.5 meter per second kuasa 2. Okay, negatif ya sebab deceleration. Okay, contoh satu lagi. Okay, contoh satu lagi, nombor 3 ni. A vehicle travelling at 1.5 meter per second suddenly accelerates uniformly to 5 meter per second in 30 second. Calculate acceleration and distance. Okay, travel by the vehicle. So bila distance kita akan guna guna apa? S lah. Distance adalah S. S sama dengan berapa? A sama dengan berapa? Okay, diberi, given, V, okay, V adalah, berapa V?
Yang ni V naught. V naught sama 1.5 meter per second. V akhir adalah 5 meter per second. Masa adalah 30 second. Okay, nak cari nilai A. So, A. So, kita try guna formula yang sama yang atas ni. Okay, yang ni. Okay. V sama dengan V naught plus AT. So, V adalah 5. V naught 1.5 tambah A darab 30 second. So, A awak akan dapat 5 tolak 1.5 bahagi 30. Okay, boleh tekan kalkulator lah. 5 tolak 1.5 bagi 30. So, kita akan dapat jawapan dia adalah 0.11666 ataupun boleh bundarkan 0.117 meter per second. Okay, selesai A. Kemudian nak cari satu lagi, nak cari distance S. Okay, so S, apa formula yang berkaitan dengan S? Kena pilih lah, yang ni lah. So, yang ni awak boleh pilih lah yang ada S. Okay, saya nak cari nilai S. Saya dah ada V naught, saya dah ada nilai V. Saya ada nilai T. So, saya akan pilih rumus yang ni lah, yang nombor 2. Kalau nak guna rumus yang ketiga ni, boleh juga. Okay, sebab kita ada V naught, kita ada T, kita ada A, kita ada T, kuasa 2. Sebab A dah cari tadi, mula-mula dah cari yang first tu. So, boleh guna juga. Okay, boleh guna mana yang bersesuaian lah sebenarnya. Okay, boleh pilih lah. Tapi pilih yang mudah lah. Okay, so kat sini nak cari S. Tukar pen. Okay, nak cari S. S. Kecilkan sikit tulisan. Okay. So, S sama dengan setengah V naught plus V darab T. Okay, so saya guna setengah. V naught kita ada 1.5 tambah 5 darab 30. So, tekan kalkulator akan dapat 97.5 meter. Okay, selesai. Okay, so ini adalah contoh example untuk linear motion lah. Okay. So, kita bersambung pada video ketiga untuk angular motion.